Nope. Ning omah bae cung, nok aja mendi-mendi. Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya dan selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Penugraha. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Oke, di video Ning Umah Bae yang kedua ini, saya sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faidin dulu. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih bulan Syawal ya. Jadi, mohon maaf apabila saya ada kekurangan, ada kesalahan, atau mungkin saya telat upload video. Dan memang akhir-akhir ini memang jarang upload video karena memang saya ada kesibukan. Jadi, ya, rada ngaret lah untuk video yang kedua ini. Oke, di video Ning Umah Bae yang kedua kali ini, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah kangen dengan Jogja, termasuk saya yang udah 2 bulan lebih ya di Cirebon ini. Jadi agak kangen Jogja gitu sih, suasana Jogja dan lain-lainnya di Jogja gitu. Dan buat teman-teman nih yang sudah punya rencana mau bepergian ke Jogja ketika nanti corona sudah selesai atau ketika new normal sudah diterapkan, gak tahu sih new normal masih bisa bepergian bebas atau enggak, tapi pokoknya buat teman-teman yang sudah punya rencana untuk bepergian ke Yogyakarta nih, saya akan hadirkan beberapa video kompilasi kereta yang berterminus di kota Yogyakarta ya, bukan yang melewati kota Yogyakarta, tapi di video kali ini khusus yang kereta-kereta yang berterminus di kota Yogyakarta, baik itu di stasiun Yogyakarta maupun di stasiun Lempuyangan. Jadi biar teman-teman yang sepanjang perjalanannya mungkin menikmati dengan tidur, ya bisa memilih kereta ini agar tidak terjadi apa ya kebablasan tujuan ya istilahnya. Oke, tanpa basa-basi ini saya langsung aja hadirkan video-video kompilasi kereta yang berterminus di kota Yogyakarta. Thank you.
Terima kasih.
Nah, itu dia teman-teman kereta-kereta yang berterminus di kota Yogyakarta, baik itu di stasiun Tugu Yogyakarta maupun di stasiun Lempuyangan. Sebenarnya untuk menuju Yogyakarta naik kereta api itu pilihannya sangat-sangat banyak sekali teman-teman di luar kereta-kereta itu yang melewati kota Yogyakarta. Seperti contohnya, untuk kereta eksekutif ada Argo Dwi Pangga, lalu ada kereta Gajayana, kereta Bima, lalu kereta campuran yang ada Fajar Utama Solo, lalu ada Gaya Baru Malam Selatan, dan pokoknya banyak lagi lah kereta-kereta yang melewati kota Yogyakarta dan berhenti di kota tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merencanakan akan bepergian ke Yogyakarta nanti setelah situasinya kondusif, bisa dipertimbangkan untuk naik kereta-kereta tersebut. Dan ya, sesuaikan juga jadwalnya dengan perencanaan yang akan teman-teman rencanakan ya, baik itu jadwal keberangkatan dari kereta-keretanya maupun dengan tarif yang diterapkan di kereta-kereta tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Ning Umah Baed kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, jangan lupa tekan jempol like-nya, share ke teman-teman dan keluarga, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di Mas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan ciao, dadah!